kita berada di Museum Ronggo Warsito Semarang ya. Museumnya gede banget. Tadi kita masuk hanya berapa tadi? 4.001 orang. Jadi 3 orang ini dengan adiknya di belakang. Jadi 3 orang itu 12.000. Murah banget. Oke, sekarang kita berada di Museum Purbakala. Nah, ini kalau kita lihat, mesti teman-teman yang ngikutin kreatif setia tahu nih. Ini apa nih? Gading gajah ya, guys. Dan pasti dari kalian pernah inget lah, kita pernah mengulas Museum Pati Ayam yang berada di Kota Pati ya. Nah, salah satu fosilnya itu ada dikirim di Museum Ronggo Warsito ini. Nah, mungkin ini, tapi kita belum tahu ya. Kita akan mereview nanti ya. Ini kita masuk di gedung A ya. Isinya apa nih? Jenis batuan pasir silika yang buat filter air ya, batu gamping juga. Pembentukan batu bara guys, batu bara itu seperti arang. Ini batu meteor guys, dari ditemukan di Mojogedang Karanganyar. Ruangan ini lebih dominan batuan-batuan ya guys ya. Bantuan apa nih? Gede banget. Karst ini ya. Bentuk permukaan bumi yang pada umumnya dicirikan dengan adanya depresi tertutup, close depression, drainase permukaan dan gua. Daerah ini dibentuk terutama oleh pelarutan batuan, kebanyakan batu gamping. Ini ya guys, batuannya seperti ini. Batuannya keras banget guys. Kalau ini batu kali ya, yang ada di kali-kali seperti biasa, yang buat bikin rumah pondasi biasanya pakai batu ini. Ini replika gua. Gua mana ya? Nggak ada tulisan nih. Formasi batuan karang sambung. Oh, ini guys. Formasi batuan karang sambung Kebumen. Ini fotonya yang asli. Ini jenis-jenis batuan. Ini batuan kalsit, saya nggak tahu nih. Jenis-jenisnya nggak begitu paham. Dulu waktu sekolah mungkin saya tidur ya. Jadi nggak begitu paham jenis-jenis batuan di sini banyak. Ada batu mulia guys, bagi yang pecinta batu akik disinilah batu mulia ya. Ini batu jasper pancawarna guys,
Oh, baru tahu ini bendanya seperti ini. Bagus ya. Dan ini gampingan. Ini batu gampingan, mangan. Terus ini apa lagi nih? Fokus, ayo kamera. Fosil kayu. Oke. Bukan batu guys, fosil tapi ya guys. Ini guys. Fosil kayu. Ini kuarsa hijau. Batuannya seperti ini. Javan jade. Ini mengenai struktur tanah ya guys. Tanah bahasa Yunani-nya pedon, makanya ada dewa pedon. Ini guys, lapisan tanah. Kembali lagi ya, waktu sekolah mungkin saya ketiduran jadi nggak paham. Ini kompleks regosol, kelabu dan litosol. Aduh, ini kimia nih. Bener guys, ini gading gajah yang berasal dari pati ayam. Berhubung di museum pati ayam karena kecil tempatnya nggak memadai, makanya dikirim di Semarang, terus ada dikirim di Bandung, dan ada juga dikirim di Jogja. Nah, salah satunya ini fosil gading stegodon. Gajah stegodon ini ditemukan pada tahun 82. Hewan ini diperkirakan hidup sekitar 1,5 juta tahun yang lalu. Matinya gajah karena letusan Gunung Muria Purba, bener kan? Gunung Muria itu terletak di Kudus, antara Kudus, Jepara, dan Pati. Nah, ini ditemukan di daerah Pati Ayam. Namanya itu Dusun Ayam. Ini teori evolusi, guys. Tapi saya nggak mempercayai teori evolusi. Kalau kalian yang mempercayai silahkan. Kalau kalian mempercayai teori evolusi berarti kalian mempercayai teori Darwin. Bener guys, dugaan saya situs Pati Ayam. Ini tempat ditemukannya ini di desa Pati ya, di desa Ayam di Kabupaten Pati. Ini situs Pati Ayam, ini kita pernah ke sini ya, waktu mungkin 1 bulan atau 2 bulan yang lalu kita pernah ke sini. Ini penggalian situs di mana ini? Ini di Sangiran Purbakala, Sangiran. Kita nanti next akan ke sini lah. Oke. Ternyata di Blora ditemukan juga, guys. Keren banget. Ini replika P. Bentuk fosil kepala Pithecanthropus tanpa rahang. Kayak helmnya film itu ya, guys. Apa? Aduh, lupa saya. Ini juga replika. Kalau ini asli guys. Diambil dari salah satu kuburan di Semarang. Ini mungkin diambil dari Bergota ini. Kuburan Semarang paling besar. Ini ada retakan guys.
kayak Einstein ya retakannya ini. Ini tengkorak asli, warnanya juga beda-beda guys. Jadi ingat mati guys. Homo erectus, seorang pemburu dan diburu. Kalau ngomong kayak gini kita jadi ingat filmnya Apokalipto ya guys. Itu filmnya hanya kejar-kejaran terus bunuh-bunuhan terus tuh. Hampir sama kayak ini. Ini alat-alatnya buat berburu dan meramu ya guys. Ini udah mirip kapak nih guys, yang ini halus banget. Benar-benar kayak besi guys, padahal ini batuan semua. Keren ya, zaman dulu udah bisa bikin ini ya. Ini kapak Papua, tapi entah ini termasuk situs purbakala, kita nggak tahu. Di sini nggak ada keterangannya, hanya keterangan kapak Papua. Ini tulisannya kelihatan kan? Ya, kapak Papua. Ini arca zaman dahulu, dua muka ya guys. Ini mukanya satu dan ini satu ya. Ini arca dua muka. Ini pada zaman dulu udah disembah guys. Ada tulisannya nih. Mungkin dari teman-teman bisa baca ya. Perhiasan manik-manik. Religi prasejarah. Oh, manusia prasejarah dalam perkembangannya tidak hanya memenuhi kebutuhan jasmani. Bla 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 bla. Oke. Ini namanya negara ya. Saya kurang tahu, mungkin pelajaran sejarah saat tidur. Guys, ini ada tulang manusia. Tuh. Ini fosil ya. Oh, replika guys. Saya kira beneran. Replika. Ini ada petanya migrasinya Homo sapiens. Homo sapiens itu kalau nggak salah, seingat saya, makhluk manusia purba yang paling modern, Homo sapiens. Mirip siapa ya ini ya? Diorama Candi Prambanan. Ini ada arca cewek tuh kelihatan. Oh, ini semacam prasasti. Prasasti Nandi. Prasasti Lingga Semu. Ini guys, batuan. Udah bisa ya bikin ini ya. Ini prasasti Cangal guys. Ada tulisan Honocoroko guys. Prasasti Temanggung ini. Sekarang kita berada di diorama Candi Borobudur. Kalau tadi kan Candi Prambanan, ini Candi Borobudur guys. Ini namanya siapa? Bumi Pras, apa ini? Bumi Sparsa Mudra. Gak tau lah namanya. Ini patung Ganesha. Dan ini apa nih? Ini asal dari Kabupaten Klaten, genta binatang. Semuanya dari logam ya guys.
bukan dari batuk. Kalau tadi kan dari batuk semua, cuman batuk. Kalau ini udah logam. Ini juga dari logam semua, guys. Ini ada replikanya candi Kalasan. Asalnya Yogyakarta. Kok ada di Museum Jawa Tengah? Nah, ini saya yang suka nih. Kapal Samudra Raksa. Kita masuk ke gedung C. Tadi gedung A ya. Gedung B-nya di mana? A sama B. Oh, tadi A sama B. Masuk yang di apa tadi relief yang C itu udah B. Oh, berarti yang A itu khusus batuan. Terus yang B itu khusus manusia purba ya. Sekarang gedung C ini lebih condong ke budaya. Benar. Ini ke budaya nih. Sekilas aja ya budaya. Ini apa? Jambangan. Jambangan. Ini digunakan untuk bersuci. Nyai agung melupa. Dari batu. Iya, ini asli. Ini kayak tungku ya, kan? Yang lagi viral, guys. Desa Penari, guys. Saya jadi ingat Desa Penari nih. Ada gamelan juga. Ini wayang, tapi wayangnya ini Wali Songo, guys. Iya, ini Masjid Agung Demak. Ada fotonya Wali Songo juga ini. Raden Rahmat, nama lain dari Sunan Kalijogo. Ini kalau nggak salah mimbarnya di Demak ya, di Masjid Agung Demak kalau nggak salah mimbarnya buat khotbah ya ini ya. Ini gerabah dari Malang. Ini blencong, nggak tahu nih apa. Dan Al-Qur'an, guys. Al-Qur'an tulisan tangan. Mana Al-Qur'annya yang tulisan tangan? Kok nggak ada? Yuk coba kita naik ruang etnografika. Di sini lebih ke seni ya, guys. Oh enggak, ding. Enggak tahu juga, ding. Ini ilustrasi pantai beneran ya. Kalau nggak salah Harapan Sapi ya, Madura ya. Bajak, ding, sapi bajak. Ini alat-alat pertanian, guys. Ini buat gilingan tebu. Mungkin dulu belum ada pabrik tebu pakai ini. Gilingan tebu. Ini kereta kencana ini buat bangsawan mungkin ya, gerobak kerangkeng. Buat alat transportasi zaman dulu. Dan di sini ada senjata zaman dahulu, guys. Senjatanya si Bitung, si Buta dari Gua Hantu, di sini ada semua. Peso yang ini saya pernah punya nih, ini.
tapi paman saya yang bikin sendiri kalau nggak salah. Kerisnya ukirannya bagus guys, tipis. Keris putut, keris budo, keris semar kuncung, asal Semarang. Kerisnya kayak gini guys. Keris budo, Magelang, Buda. Ini alu penumbuk padi atau lesung atau lumpang. Kita ke gedung B2 lantai 2 ya. Ini batik-batik guys. Tempatnya luas banget guys. Dan banyak banget di sini, museumnya cukup bagus dan harganya murah masuknya, tiketnya. Ini sudah zamannya keramik guys, macam-macam bentuk keramik ya. Kalau tadi kan batu terus logam, ini keramik. Kalau ini dari tanah semua guys, kalau nggak salah. Ini kalau nggak salah jangkar ya guys, cuman jangkarnya matanya ada 5, ini gede banget tuh. Tangan saya hanya sampai di sini guys, lihat ini besi asli guys walaupun udah usang. Ini batik ya guys.
Ini kerajinan Kuningan, guys. Bagus-bagus, guys. Ini tembaga. Ini kebudayaan masing-masing daerah, guys. Wow, ini kok kayak mukanya batok ini. Kayak apa? Jalangkung. Nak, kowe karo iki cantik iki, Nak. Ini jadi tak kasih fiction ya. Ini kamu nganyet yang ini. Ini barongan. Matanya bisa ngelirik gak ya? Ini lebih ke budaya ya guys. Wayang-wayang, wayang golek, wayang kulit semuanya. Nah ini ada Bagong Petro. Bagongnya gak ada guys. Wait. Mana? Oh ini Bagong. Oh iya bener ini Bagong. Ini wayang orang dari Jawa Barat. Iya, ini cepot. Ini Asep Show. TPI. Ini wayang orang dan ini wayang kulit. Wayang kulitik godong. Nah ini wayangnya wayang kulit. Guys, ini gamelan komplit satu set, guys. Ini tinggal dikasih backgroundnya pohon-pohon pinus banyak, jadi desa penari, guys. Ini wayang-wayang juga banyak, wayang gedok, nggak tau lah. Ini wayang suket. Bagus banget, bikinnya bagus. Ini kerajinan mahal nih wayangnya. Kalau ini pink apa nih? Namanya apa ya? Nggak tahu nih, wayang orang. Ini set gamelan lagi nih, yang kecil-kecil. Itu kayak semacam biola ya, biolanya zaman dahulu itu. Kita berada di gedung D2. Kita agak bingung keluarnya di mana karena tempatnya luas banget. Ini hampir sama kayak tadi, guys, cuman dengan motif yang beda, dengan barang yang beda. Gamelan juga banyak juga tadi. Sekilas aja ya, guys, karena pada dasarnya hampir sama, cuman mungkin beda-beda dikit. Iya. Dan ini apa nih? Bendung asal Kabupaten Pemalang. Oh, dari Pemalang. Guys, kita tadi sudah melihat-lihat isinya di Museum Ronggo Warsito ini. Dan untuk review kita kali ini, gimana menurut pendapat kamu untuk museum ini? Tempatnya luas banget ya. Ya. Ada lantai 1, lantai 2. Oke, tempatnya luas, terus ada ruang A, B, C, gitu kan, D juga ada. Ya, dan B-nya itu ada B1, B2. B1 itu lantai 1, B2 lantai 2. Dan isinya banyak banget yang ada seputar di Jawa Tengah ya. Tadi juga di Jogja juga ada juga, jadi di Malang juga ada. Jadi nggak cuma hanya Jawa Tengah, cuman mungkin 90% isinya di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nah, isinya banyak banget, guys. Mungkin gini, kalau saya mengira ya, tiap-tiap kota itu kan punya museum. Nah, mungkin museum itu dia ngasihkan sumbangsih dari museum itu untuk ditaruh di sini. Contoh misal di Pati ada, di Kota Malang ada, terus di kota ya semualah, semua kota ada. Jadi mungkin setiap kota ngasih sumbangsihnya di sini, dikumpulin di sini jadi satu. Di sinilah jadi Museum Ronggo Warsito yang mungkin bisa dibilang museum Jawa Tengah ya. Kalau museum Semarang kan mungkin yang ada di Tugu Muda. Nah ini yang ada di Kalipandan mungkin lebih condong ke museum Jawa provinsi Jawa Tengah ya. Oke, mungkin dari itu. Terus dari sisi tiket masuknya murah banget. Tiket masuknya murah banget, hanya satu orang Rp4.000, dengan kita bisa menikmati ini. Ruangannya adem, bersih, dan luas banget. Dan juga kita ya gimana ya, untuk anak sekolah bagus banget. Mungkin Jawa Tengah di sini semua ada sejarahnya ya.
di luar kota mungkin ada tapi dikit ya. Dari sumber daya alam, budaya. Benar. Terus perabotannya yang dulu-dulu ada semua ya. Dari ya, dari pertama zaman batu gitu kan. Hmm. Terus manusia purba, terus kesenian-kesenian, terus ciri khasnya dari suatu kota itu, budaya. Terus budayanya dari suatu kota itu, peninggalan budaya, fosil-fosil mungkin kayak Borobudur jadi Prambanan dan Candi Kalasan dan lain-lain, itu semuanya ada semualah di sinilah. Walaupun mungkin dalam bentuk miniatur ya, mungkin karena kalau barangnya hanya replika. Satu, ya kalau barangnya hanya satu mungkin ditaruh di kota setempat. Tapi kalau barangnya lebih dari satu, mungkin bisa dihibahkan ke museum ini. Ini mungkin aja, ini hanya perspektif dari kita aja sih. Nah, mungkin itu ada lagi nggak? Ya, itu aja. Itu aja ya. Oke, mungkin kalau dari teman-teman semua ingin, atau mungkin yang punya anak kecil ingin wisata edukasi, di sini tempatnya. Dan ini sebagai informasi juga tambahan ya, di tempat parkirnya itu terdapat dua bis ya. Ada dua bis, yaitu bis kenang dan bis apa ya namanya ya, saya lupa. Kuncung, ya. Kuncung tadi ya. Kuncung ya. Itu jadi bis wisata. Bis kenang dan bis kuncung yang disediakan oleh pemerintah Semarang, oleh wali kota Semarang yaitu Bapak Hendar Prihadi ya, yang dipanggil Pak Hendi, itu disediakan di sini. Dan kalau nggak salah itu gratis, kita naik gratis. Cuman hanya informasi aja, kalau pengen naik dari teman-teman harus jam 6 udah nyampe sini untuk daftar, karena tiketnya hanya terbatas guys, karena kita nggak bisa. Ya namanya gratis kan, kita tahu sendiri namanya gratis, kita keliling-keliling kota Semarang, di kota lama juga pakai bus itu. Kalau gak gratis, ya pasti akan muntel kan. Nah, bahasa Jawanya muntel ya, makanya dari itu berhubung ini gratis, akhirnya tiket dibatasi. Jadi kalau kesini mendingan jam 6, walaupun mulai beroperasinya jam 8 ya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Dari saya Kurniawan, dan ini istri saya Rela. Dan teman-teman jangan lupa ya, tetap setia di channel kita Kehatif. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, ya kan. Dan juga tulis komentar lah, masukan-masukan dan kritikan juga ya. Karena semuanya itu gratis guys, tinggal kita hanya modal jari aja lah. Kalau HP mungkin kan semua orang udah punya kan, tinggal modal jari dan kemauan untuk nekan tombol subscribe ya. Oke, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.